Sementara itu pemirsa, setelah menggelar vaksinasi massal di 7 titik tingkat kota, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menggelar vaksinasi massal di 60 titik tingkat kecamatan. Salah satunya di Masjid Raya Hasyim Asy'hari Jakarta Barat yang digelar pengurus cabang NU hari ini. Berikut laporan Diana Karisma dan Handi Febrian. Silahkan Diana. Berdasarkan keterangan pihak panitia penyelenggara PCNU Jakarta Barat, ada 3.000 peserta vaksinasi usia 18 tahun ke atas dari berbagai wilayah di DKI Jakarta. Berdasarkan pantauan kami, vaksinasi ini berlangsung dari pukul 7 pagi hingga 1 siang. Proses pelaksanaan berjalan tertib dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Tidak terlihat kerumunan di saat proses pendaftaran hingga proses observasi. Untuk mengatasi potensi kerumunan, pihak panitia membagi peserta dalam 5 sesi dengan antrean 600 orang setiap jamnya. Sebelumnya PBNU sudah melaksanakan vaksinasi di 7 titik tingkat kota. Selanjutnya pada tahap kedua ini pelaksanaan vaksinasi di 60 titik tingkat kecamatan dengan target 30.000 peserta. Demikian tim liputan melaporkan dari Jakarta. Terima kasih Diana. Pemirsa, demikian topik terkini. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya. Saya Novia Putipama. Wassalamualaikum.